Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa pada hari Khamis yang lepas, Yang Berhormat Pasir Salak telah diarahkan untuk meninggalkan Dewan, dan pada hari ini beliau tidak hadir, mematuhi dan aku kepada arahan Tuan Yang di-Pertua. Namun weekend saya ingin mendapat satu petua, satu penjelasan daripada Tuan Yang di-Pertua mengenai satu kelainan yang berlaku ekoran daripada perintah keluar daripada kepada Pasir Salak, iaitu kita melihat di atas meja Pasir Salak ini mic telah dicabut. Mic telah dicabut. Jadi saya ingin mendapat penjelasan. Yang pertama, adakah mic dicabut kerana arahan daripada Tuan Yang di-Pertua? Yang kedua, adakah mencabut mic ini adalah suatu amalan baru yang dibuat oleh Tuan Dato' ataupun kerajaan yang ada pada hari ini? Yang ketiga, kalau ianya dibuat, di bawah peraturan mana? Saya tak jumpa dalam standing order ini ahli yang digantung dan tidak ada, mic-nya dicabut. Ini satu perkembangan baru. Saya mohon petua. Cabut kerusi sekali. Kerusinya ada. Kerusi tidak diangkut. Kerusinya ada. Terima kasih. Mic rosak. Kalau yang berhormat boleh memberi pengesahan bahawa seorang yang sudah diminta keluar akan keluar, mic tidak akan dicabut. Ini arahan saya. Sekarang pun saya boleh arahkan mic diletakkan kembali sebab yang berhormat yang telah diusir mengakur pada arahan speaker atau timbalan speaker. Peraturan mana tu Tan Sin betul? Budi bicara lah. Tidak, bukan semua perkara melibatkan peraturan yang tertulis. Ya, betul. Betul. Malah budi bicara. Tempat tiap yang berhormat duduk pun tertakluk pada budi bicara. Budi bicara yang berhormat berdasarkan kepada undang-undang. You must act discretion judiciously. Judiciously yang berhormat. Ya, itu bagi hakim pun macam tu. Kalau semua ikut arahan speaker, tak perlu kita ambil. Betul, tapi tak ada peraturan cabut mic yang berhormat. Tak ada peraturan, baik tak berubah baliklah kalau tak ada peraturan. Berbaliklah. Ini apa memalukan parlimen. Ya. Berbaliklah. Inikah yang menjamin kebebasan? Yang tak keluar tu memalukan parlimen. Boleh cabutlah semua. Tetapi kalau seorang itu masih degil, saya akan cabut balik. Itu budi bicara saya. Ya, sekarang boleh berubah balik. Tak ada masalah, tak ada masalah. Ya. 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 Ya, Mohamad, begini. Ya. Kita nak tahu sebagai ahli dewan, adakah ini satu peraturan? Peraturan baru yang akan dilaksanakan semua sekali, belah sana, sebelah sini. Ini, kedua belah pihak. Benar remeh, tetapi memalukan. Saya mesti memastikan aturan mesyuarat dipatuhi. Kalau tidak, tidak akan berlaku keadaan di mana mahkamah ini boleh dianggap, dewan ini boleh dianggap sebagai dewan yang mulia. Jadi kadangkala tindakan seperti mencabut mic perlu diambil. Ya? Betul, Tan Sri, betul. Peraturan mesyuarat. Baling ada mic kan sekarang? Okey. Saya betul betul. Tan Sri betul. Saya nak minta penjelasan sedikit tambahan apa yang dibuat. Nah, begini. Saya orang yang pertama yang dicabut mic walaupun saya dah keluar. Dan hari itu bila Tan Sri halau saya keluar, usir saya keluar dengan kata-kata keluar-keluar, saya keluar lepas 20 minit. Memang saya tak keluar immediately, tapi lepas 10 minit saya dah keluar dan saya tidak datang pada keesokan harinya. Dan pada pasal yang sama, saya tak datang pun mic saya dicabut juga. Jadi kalau kita tengok dalam peraturan mesyuarat, saya pohon Tan Sri Yang di-Pertua untuk consider perkara ni. Macam hari ini kami contohnya belah kami dia, tapi jelutong masih bangun mengganggu dan Yang di-Pertua tak pernah pun nak tegur dia, nak usir dia keluar. Itu saya nak tanya persoalan. Tadi dia bangun, dia kacau. Dia tanya makhluk mana dan sebagainya. Saya dengar Tan Sri nampak, Tan Sri perasan. Tapi jelutong ada special provision dalam dewan yang daur mulia ni. Itu kita nampaklah. Jadi sebab itu saya minta kalau nak jadi adil,
adillah saksama lah. Itu pendapat yang berhormat balik. Ini fakta. Rakyat di luar nampak. Tan Sri yang dipertua, satu Malaysia sedang bercakap dengan ke tak patut aktan yang dilakukan oleh apa ni jurutong. Satu Malaysia. Yang berhormat baling telah membuat bacaan ke? Jadi standard ya, jurutong. Saya dah pergi ke mata. Sila duduk. People are talking about it. Tan Sri yang dipertua. Sila duduk. Kita ada urusan-urusan yang lebih penting. Daripada mendengar daripada yang berhormat baling. Silakan sekarang saya menjemput yang berhormat Menteri Kementerian Industri Utama. Silakan. Keputusannya apa? Dari segi mic. Pasang balik atau tidak? Pasang balik lah mic. Pasang. Tak ada masalah. Saya cadang mic tak payah pasang. Cabut dengan kerusi sekali. Campur keluar. Dengan pertolongan yang berhormat Arau. Lain kali saya buat. Boleh. Silakan. Nak saya bawa kerusi sekarang.